Gue tarik waktu itu, saking susahnya. Wah, itu patah cuy, tapi masih sakit soalnya kan patah. Halo, gue Dustin Tiffany, gue adalah Orbsman. Intinya gue ada setiap di depan kamera atau layar tapi sifatnya mengganggu seperti orbs yang anda lihat saat ini. Gue ada di konten pertama. Nah sekarang kita mulai yang pertama ya. Apa pekerjaan pertama Dustin? Full steam. Yang nyemprot-nyemprotin kendaraan mobil sama motor pada saat itu. Hanya bertahan kurang lebih setengah bulan. Nah sini ya. Gak apa-apa, lu lihat itu gak apa-apa. Oh. Iya. Oke, yang kedua ya. Lanjut. Sip. Apa username FB pertama Dustin? Sampai sekarang masih gua konsisten nama FB enggak pernah gua ganti. Namanya Dustin Geijutsu Ancefarat Bih. Dustin itu nama saya, Geijutsu dalam bahasa Jepang kamus itu artinya seniman. Ancefarat Bih itu karena saya kesakit hatian kena perempuan hode di Facebook. Jadi Ancefarat Bih itu anti cewek ke Farad FB. Siapa cewek pertama yang disuka Dustin? Cewek yang pertama disuka di sekolah. Aduh, set deh ya. Si siapa ya waktu itu ya? Ntar kalau gue terawang di sekolah ada. Cuman gue gak kedapetan sih. Oh ada waktu itu. SD, Rani. SD tuh Rani ya? Rani. Kenapa itu si Rani tuh? Karena duduknya di depan gue kali. Wangi kayak... dia kayak pakai sabun harmoni dah. Nah lanjut ya Pak. Kapan per... Tolong. Bagaimana pertama kali Dustin bisa dikenal banyak orang? Nah, ini nih yang jadi poin sih. Yang pertama kali gue bisa dikenal orang karena gue itu ngerasa sebagai aktivis sosmed. Jadi dari awal gue itu ngerespon entah siapa makhluk-makhluk yang ada di Dumai. Mau public figure, influencer, sampai orang-orang yang stratanya kita nggak tahu itu bisa dikenal karena kita notice mereka dengan hal-hal yang istilahnya baik, santun, dan ramah kepada siapa saja. Yang benar-benar klimaksnya pada awal gue masuk ke channel YouTube dan channel YouTube itu alhamdulillah trending pada saat itu. Channel YouTube? Pengen siaran waktu itu. Pertama kali masuk YouTube dan gak tahu ngapa-ngapain, akhirnya gue digiring untuk masuk ke YouTube itu dan ternyata YouTube itu pas lagi tayang langsung trending hari itu. Berapa pendapatan pertama Dustin? Pendapatan pertama gue 500.000. Terus dipakai buat apa aja tuh 500.000 itu? Dipakai ya rata-rata gue salurin misalnya nih dengan hal-hal yang berguna untuk kepentingan pribadi kayak macem. Sosial, iya, sedekah, iya. Ya kan istilahnya nyenengin diri sendiri dulu, baru bisa nyenengin orang, nggak jadi masalah dong. Nah itu gue salurin untuk datang ke event konser, gigs, ataupun segala macem cemilan-cemilan. Ataupun cemilan-cemilan yang emang gue pengen beli gitu-gitu, jadi nggak jadi masalah. Sisanya ntar ada di korting buat orang tua. Apakah makanan mahal pertama yang Dustin makan? Yang beli pertama waktu itu yang makanan mahal ya mungkin ini kemarin tuh yang di Kemang. Apa namanya? Lawless Burger Bar. Apa itu? Taruh ya. Nah, ini gara-gara es nih gue dikasih. Taruh. Kapan pertama kali Dustin berak tapi nggak kencing? Gua tak berak tapi nggak kencing. Waduh, masa gua ngingetin gituan? Biasanya bareng tuh keluarnya. Lu pasti kalau berak kencing dulu kan? Pasti ya. Pernah nggak berak tapi nggak kencing? Pernah waktu zaman SD gua, gara-gara gua makan sayur kali. Jadi nggak ada kuah-kuahnya gitu, akhirnya nggak kencing. Sama yang gua rata-rata demen coklat payung. Nah, akhirnya pas keluar kan warnanya hitam. Hitam terus bebel tuh. Oh iya, ininya bebel ya gitu. Bebel. Pas keluar agak patah-patah tuh. Gua tarik waktu itu. SD gua tarik. Saking susahnya. Wah, itu patah cuy, tapi masih sakit. Soalnya kan patahan aslinya masih di dalam tuh. Ujungnya masih di dalam tuh. Akhirnya dibantuin tuh, gua sama orang tua.
dibantuin buat narik. Serius. Keluar tuh. Keluar. Ya tapi apa linggis lu yang keluar? Oh, kangkung. Apa pembelian mahal pertama Dustin? Oh, pembelian pertama mahal gua mungkin sekarang. 4 WD. Mobil apa tuh? Hah? Mobil apa? Mobil yang genrenya Ardito. Tuh. Yes. Yes. Kapan 100 juta pertama Dustin? Oh, oke, okay. 100 juta pertama gua antara bulan 1 atau bulan 2 kemarin. Udah habis? Masih ada. Masih ada. Masih ada kurang lebih masih di atas atas apa pertanyaan baru seneng ini, Pak. Alhamdulillah. Kira-kira itu uangnya bakal pakai buat apa sih? Bakal ini. Wari-wiri seharian mau kemana gitu, Pak. Enggak habis di hari itu, cuman ya emang buat spare story of life gitu, Pak. Terima kasih udah nonton gue di konten pertama. Sampai jumpa di konten pertama selanjutnya. It's a wrap. Woo! Thank you, Pak.